Okay, pemirsa GTV, kita sekarang berada di Kuala Lumpur seperti biasa. Kita akan mencoba meliput berbagai aktivitas dan juga kehidupan yang ada di Singapura dan juga yang pasti adalah makanannya. Kali ini kita akan mencoba untuk makan asap berupa shisha, dan ini adalah shisha yang paling terkenal. Ini daerah sangat terkenal di Kuala Lumpur. Ini dibilangnya namanya daerah restoran banyak. Salah satunya tempat yang kita tuju adalah tempat untuk mencoba untuk menghisap shisha. Rokok biasa. Saatnya shisha. Pemirsa GTV, kita akan mencoba sejenis masakan. Ini adalah cheese pizza ala Lebanese dan dibuat dari ini. Intinya adalah di timun. Walaupun ini bernama cheese, tapi timun ini adalah yang paling utama. Enak sekali, GTV. Gak hanya timun yang terdapat di cheese Lebanese pizza, tapi di sini terdapat peppermint. Enak sekali. Tomat. Delicious. Dan yang terutama adalah ininya. Ini adalah bagian paling enak dari absolutely delicious. Ini adalah piringnya, dan ini sebenarnya tidak boleh dimakan. Jadi ini adalah yang bisa dimakan, dan yang ini tidak bisa dimakan. Tapi saya akan coba. Gila. Pemirsa GTV, setelah tadi kita menikmati dahsyatnya pizza ala Lebanese, ala Muayit, kita akan mencoba menghirup shisha. Shisha ini didatangkan langsung dari Lebanon, dan ini terbuat dari kulit ular asli. Kulit ular. Dan ininya pun terbuat dari kayu Sulawesi. Dan ini kombinasi yang bagus. Plastiknya pun berbeda dengan shisha biasa, karena di plastik sini terdapat bumbu-bumbu racikan dari Lebanon yang di plastik ini cita rasanya keluar sekali. Jadi dahsyat sekali. Oke, pemirsa GTV, kita sudah ketahui bahwa pipa ini mengandung rasa peppermint dan juga apple. Melalui pipa ini kita bisa merasakan aroma dari shisha ini. Konsepnya adalah dari pipa ini tiba-tiba kalau kita hisap akan terjadi asap seperti ini. Banyak sekali. Prosesnya adalah dihisap masuk ke dalam air. Dan berasap, nikmat sekali. Rasanya seperti kita akan melupakan sejenak konflik di Afghanistan, Timur Tengah, Middle East, Israel. Kita akan lupa siapa Israel, kita akan lupa siapa Palestina, dan kita hanya akan menikmati apel dan juga mint. Dahsyat sekali. Pizza keju ala Lebanon, Lebanese,
dan juga shisha, shisha apple dan mint asli Libanin, Libanis. Saya melaporkan langsung dari KL. Oh, tidak lupa adalah, coba arahkan kamera ke sana, di zoom, kameranya di zoom. Ya, tidak lupa adalah itu. Tidak lupa adalah itu. Oke. Okay?